PKI zaman dulu. Nah, ini sudah merupakan kejayaan masa lalu ya. Atau mungkin sudah tidak berpenghuni lagi. Nah, nanti banyak bangunan-bangunan yang sudah mapuk termakan usia. Nah, di balik kemegahan kota Jakarta, sangat pilih inilah suasana di pinggir kali, bantaran kali Ciliwung. Jadi rumahnya, sahabat pilih bisa perhatiin. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi sahabat kelas di Hasan Channel Indonesia. Semoga sahabat kelas selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Nah, ini saya lagi arah ke stasiun Manggarai ini sahabat kelas. Ini saya melihat rumah-rumah. Ini mungkin komplek KAI ya. Komplek KAI zaman dulu. Sudah merupakan kejayaan masa lalu ya, yang rumahnya sekarang sudah banyak mengalami perubahan-perubahan atau mungkin sudah tidak berpenghuni lagi. Nah, nanti lihat rumah-rumah selanjutnya yang merupakan kejayaan masa lampau. Nah, ini seperti ini nih. Rumahnya sudah tidak dihuni lagi nih sebetulnya. Banyak bangunan-bangunan yang sudah mapuk termakan usia. Nah, di sana SDN Manggarai. Bangunan-bangunan lama nih yang nggak berpenghuni lagi. Di sana arah Kampung Melayu atau Matraman ya. Nah, ini adalah rumah-rumah yang banyak tuh belah kirinya antik juga bangunan yang terbengkalai sebetulnya. Ini kejayaan masa lalu yang banyak bangunan-bangunan yang masih luar biasa tapi terbengkalai sebetulnya. Sangat disayangkan. Banyak terbengkalai rumah-rumah zaman Belanda. Ini ada masjidnya. Unik-unik gitu. Ini merupakan komplek KAI mungkin dulu ya.
depannya ini rumah. Bagus sepatu juga. Rumah bagus sepatu kasih. Wah. Inilah komplek KAI Manggarai. Dari Manggarai. Ini jembatan fenomena di sana. Ini bangunan kayaknya dibangun dari tahun 1917. Kita lihat bangunannya di sini. Nih, kelihatan kan 1917, masya Allah. Manggarai berarti termasuk kota tua. Sahabat Gelah perlu tahu, sahabat Gelah, ini adalah kali yang menembus ke Manggarai. Nah, di balik kemegahan kota Jakarta, sahabat Gelah boleh tahu inilah suasana di pinggir kali, bantaran kali Ciliwung. Jadi rumahnya, sahabat Gelah bisa perhatiin. Baik, saya kira sampai di sini dulu, sahabat Gelah. Jumpa kita kali ini di Manggarai. Ingatkan kembali bagi sahabat Gelah yang belum sholat, mengusulkan sholat berjamaah di masjid bagi awak untuk menjalankan sholat di rumah itu lebih utama. Jangan lupa tetap menuntut ilmu syar'i, karena dengan menuntut ilmu syar'i maka Allah akan mudahkan jalan jurus surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Matur nuwun. Barakallahu fikum.